Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Ketegangan dan situasi yang terus memanas, serta serangan yang terus-menerus terjadi di provinsi Idlib beberapa hari terakhir, tentu mendapat perhatian penuh dari sekutu kedua negara, yaitu sekutu Turki dan sekutu Suriah. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, melakukan komunikasi via telepon dengan Presiden Amerika, Donald Trump. Keduanya kompak mengecam serangan di Idlib dan meminta Rusia dan Suriah untuk menghentikan peperangan. Dan setelah itu, kapal induk nuklir Angkatan Laut Amerika, USS Dwight D. Eisenhower, CVN-69, dilaporkan sudah melintasi Selat Gibraltar dalam pelayaran menuju Laut Mediterania. Hal ini dikonfirmasi dari laman Marine Traffic. Kawasan Laut Mediterania dijadikan Amerika sebagai markas bagi kapal induk nuklir dalam menghadapi konflik di Libya tahun 2011 dan ketegangan yang terjadi di Suriah. Kapal induk USS Dwight D. Eisenhower dikawal oleh sejumlah kapal perang Angkatan Laut Amerika seperti kapal penjelajah berpeluru kendali Tomahawk, yaitu USS San Jacinto, CG-56, dan USS Vela Gulf, CG-72. Ada pula kapal perusak seperti USS Stout, DDG-55, USS James A. Williams, DDG-95, dan kapal penjelajah nuklir USS Truxtun, CGN-35. Ini adalah formasi penuh kapal induk USS Dwight D. Eisenhower yang sedang mendekat ke medan laga. USS Dwight D. Eisenhower diawaki 6.000 personil dan membawa 9 skuadron pesawat dan helikopter sebagai berikut. The Gunslingers, VFA-105, berisi 1 skuadron FA-18E Super Hornet. The Wildcats, VFA-131, berisi 1 skuadron FA-18E Super Hornet. The Swordsman, VFA-32, berisi 1 skuadron FA-18E Super Hornet. The Rampakers, VFA-83, berisi 1 skuadron FA-18E Super Hornet. The Zappers, VAG-130, berisi 1 skuadron pesawat peperangan elektronik EA-18G Crawler. The Screwtops, VAW-123, berisi 1 skuadron pesawat AWACS E-2C Hawkeye. The Rawhides, VRC-40, berisi 1 skuadron pesawat logistik laut C-2 Greyhound. The Dusty Dogs, HSC-7, berisi 1 skuadron helikopter tempur serbaguna SH-60F dan HH-60H. The Swamp Fox, HSM-74, berisi 1 skuadron helikopter anti kapal selam MH-60R. Kapal induk kedua dari 10 unit Nimitz kelas ini menggunakan nama Presiden Amerika Serikat ke-34, Dwight D. Eisenhower. Kapal ini mulai digunakan oleh Angkatan Laut Amerika sejak 1977. Dalam masa kiprahnya hingga saat ini, CVN-69 telah ditugaskan mendukung Operation Eagle Claw di Iran tahun 1980, Perang Teluk 1990, operasi militer Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan, serta tugas-tugas operasi atau misi lainnya. Sebelum berlayar menuju Laut Mediterania, seperti Airspace Review kutip dari siaran berita Angkatan Laut Amerika, CVN-69 dan gugus tempurnya melaksanakan operasi keamanan laut mendukung armada Amerika Serikat ke-6 dan pasukan koalisi. Armada ke-6 bermarkas di Naples, Italia. Sepertinya kita akan menyaksikan kemampuan dua negara superpower yang selama ini gila perang pada ketegangan Suriah kali ini.